Ui, hello ninge no minasan. Welcome back to Nobrian Sawardo aka Nobrian Sekai YouTube channel. Kembali lagi di Dragon Ball Z Dokkan Battle desu. Ya, kita akan di sini akan melakukan bahas-bahas ya untuk Dokkan Battle Global, yang mana kita mendapatkan karakter baru untuk global ini. Begitu. Oke, jadi HP saya ya, saya dapat HP baru dan HP-nya ternyata terkunci karena lupa password, lupa pola, dan saya harus muter-muter gak jelas, namun sudah saya fix ya. BTW, sebenarnya saya pengen bikin videonya tapi nggak usah lah. Mendok saya. Gitu. Oke, kita di sini akan bahas-bahas apa yang kita dapatkan. Mungkin kelihatan ya di pojok kanan atas itu ada Zamasu. Ya, temanya mirip sekali dengan Legend sekarang ya, yaitu Future ya. Kita akan tonton kemampuannya dan kita akan bahas kemampuannya juga. Begitu. Nah, kita akan tonton versi global yang mana menurutku kurang gigi, Pak, ya. Dan yang kita takutkan akhirnya rilis juga. Karena banyak yang mengira kita akan dapat di Januari ya. Ya, di Januari, jadi telat lama dan akhirnya kita dapat di pertengahan Desember, yang mana mungkin minggu depan kita dapat sesuatu yang baru lagi, LR baru lagi untuk Christmas atau Natal dan tahun baru. Gitu. Itu pula dengan beberapa game yang lain, ternyata minggu ini tidak ada. Sebagai contoh Tensura ya. Ternyata minggu depannya kita dapat something. Dapat double karakter lagi. What the hell did gitu. Jadi cukup sibuk, kita akan cek ya akhir minggu kali ini. Kalau pas season liburan mungkin saya akan live lebih sering juga mungkin. Jadi kita akan cek ya. Gitu, kita akan play animasinya. Versi Inggris ya. I'm Justice Ribbon Firm, I'm the world. Nam tatayo. Miu. Zamasu. Ini 12 ki ya. Oh ya, BGM-nya lupa saya aktifin, Pak. Kita ulang. Justice given form. I am the world. The world. Now worship. Venerate the most noble, splendid, immortal, and supremely immortal god, Zamasu. Mungkin suaranya lebih apa ya? Kurang cocok ya. I show you the power of god. Narsistik ya. Ya, ini ada counter kalau nggak salah, counter atau apa ya, nggak tahu sih, nanti kita baca. Saya belum baca sih. Wow, counter mungkin ya. Nullify ini 12 key mungkin ya. Ya, ini 12 key. Damn. Senaru Gekirin. Dia aktif skill. Wah, merinding aku. Rejoice, for the world god is at hand. Zettai no ikazutsu. Zettai no ikazutsu. Oke, itulah ya untuk versi yang menurutku kurang sih, kurang. Namun untuk versi Jepang itu luar biasa ya. Pengisi suaranya adalah Miki-san, Miki Sochiro atau Miki siapa ya. Merupakan pengisi suara Legend dan pengisi suaranya Kojiro. Kojiro dari Pokemon ya, atau James versi Jepang ya. Keren, keren, keren. Dan beberapa anime lain sih. Saya lupa sih siapa namanya. Mengisi siapa saja ya. Gitu, kita play ya. Mungkin kalian tahu. Kita BGM-nya lagi. Hey.
我が姿は世界。あの身を讃えよ。この気高くも美しい。不死にして最強の神。ザマスを。Keren suaranya, bikin merinding-merinding ya. Oke, ini yang tadi ya. Renaru kekiri. Ini dia. Wah. Daichi o tsuraruki sho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 
勝ち。絶対のイカスチ。いいよ。これが神だ。keren anjir, ada keren deh, keren ini, keren des. Awalnya sih yang keren sih. Ini sih keren banget sih. Waga sugata wa seki. Annyo, tatayo. Kono kedakaku mo utsukushii. Fushin shite saikyou no kami. Hamasu. Wah, suara yang keren ya. Bikin merinding-merinding ya. Salah satu entrance animation yang gigih juga. Namun jika kalian bandingkan dengan versi Inggrisnya, jomplang lah. Bagus Jepang banget ya. Namun untuk versi yang kemarin kita dapatkan Trunks dan juga Vegeta ini keduanya bagus pak ya. Ini Golden Frieza kapan rilis jir? Golden Frieza kapan rilisnya kita tidak tahu ya, cuma ini sih yang belum sih Golden Frieza sih. Mungkin beberapa dari kalian ada yang mengejar dan belum muncul yang sekali des gitu. Itu tuang karena itu sih ya. Yes, ini LR semua ya pak. Harusnya saya lupa kita release date aja di sini karena ada tuh canvas juga kalau nggak salah. Yes, Saikyo no Kami Zamasu. Ya di sini kalian bisa lihat karakter-karakter yang kita dapatkan ya. Yup, di sini. Yes, di sini ya. Setelah itu Zamasu, Golden Frieza kita belum dapat, salah satu karakter yang terkuat juga ya. Padahal kita udah dapat ini apa, Goku Vegi, dan part 2 nya harusnya adalah Golden Frieza itu sih. Sedangkan untuk selebrasi ini, thank you celebration, kita udah dapat ini sih, urut berarti. Itu jadi itu untuk Zamasu. Habis ini kita akan bahas kemampuannya. Kita close dulu. Ini dia ya, Zamasu LR dan beginning, the beginning of ideal world, fusion Zamasu. Leader skillnya adalah Worldwide Chaos. Leader skill baru nggak jelas ini pak, Otara. Namun leader skillnya cuma 150 ya, jadi nggak kepakai. Untuk super attack 12 ki di sini, meningkatkan attack dan defense one turn. Jadi ini kalian gunakan untuk slot 2 dan slot 3 atau slot 3. Ya, greatly itu nambah berapa pos? 50% ya. Itu. Lalu memberikan damage kolosal
ke musuh ya. 20 apa namanya? Mengurangi attack 20%. Lalu untuk ultra super attack di sini Holy Wrath. Tenaruge Kirin gitu. Terus meningkatkan attack dan defense selama 1 giliran jadi 50% dan meningkatkan Mega Colossal Damage. Memberikan Mega Colossal Damage. Itu multiplier ya. Kalau di Legend itu ada Major, ada apa namanya Supreme, Massive gitu. Passive skill di sini mengaktifkan entrance animation, animasi masuk arena ya, yang tadi Mio apa ya tadi Tatayo itu sih. Satu kali tuang meningkatkan ki 1, mendapatkan ki 1 per atau tiap ki spear yang didapatkan selama 5 turn. Dan ketika ada potara kategori karakter di same turn, randomly mengubah ki spear INT ya. Dan juga attack defense 100%, pengurangan damage yang diterima 20%. Lalu tambahan attack dan defense 50% ketika super attack. Oke, okay, jadi otomatis tambah keras ya di sini. Lawan Selmax kiranya tidak takut. Ini karakter salah satu karakter yang bisa mengalahkan atau digunakan untuk mengalahkan event-event sulit. Jadi ini wajib bagi kalian yang menggunakan karakter yang memiliki kategori yang sama dengan ini. Itu atau tim yang berkategori sama dengan ini. Terus apa lagi di sini? Launch additional super attack. Jadi kalian build damage ini GG sih. Additional super attack, tambahan super attack ketika melakukan super attack yang 18 ki atau ultra super attack. Serangan efektif melawan all tipe, jadi melawan elemen apapun efektif ketika ki 24. Jadi full ki akan efektif. Jadi bagus banget ya untuk yang awalan ini menambahkan ki, jadi kemungkinan besar kalian bisa jurus full power terus ya. Terus tambahan damage reduction 2%. Oke. Di giliran yang sama tiap serangan diterima. Oke. Ki minus 1 setiap kali karakter ki menambah 1 ketika karakter menerima serangan 5 atau lebih, dan ini stacking able ya, dan heal juga ketika karakter ini menerima damage. Oke, okay. Dan juga great chance untuk menghindari unarmed super attack, jadi serangan yang tidak bersenjata ya, walaupun di animasi lawannya trunks ya. Ya, jadi itu. Dan juga counter dengan tremendous power. Oke, jadi bisa counter juga. Active skill di sini massive attack temporarily, jadi mendapatkan massive ultimate damage 100%, memberikan ultimate damage dan stun. Bagus banget untuk super battle road. Bisa diaktifkan ketika kalian melakukan 5 kali serangan. Oke, jadi additional GG. Link skill big bad bosses penting untuk kalian naikkan ya. Terus kategorinya cukup banyak di sini ya. Realm of God, God Key lah bisa dibilang. Kotara, Fusion dan lain sebagainya bisa kalian pakai. Future Saga. Ini leader skill-nya Goku Veji. Goku Veji apa? Vegeta Trunks ya. Time Travelers, Final Trump Card, Worldwide Chaos, Battle of Fate dan Fuse Fighter. Bisa kalian pakai di timnya Gogeta dan lain sebagainya. Gogeta 4, Fuse Fighter atau Fusion Warrior kalau di Legend ya. Dan di sini kita habis ini akan membahas Worldwide Chaos. Leader yang kurang GG sih. Jadi di sini kita mendapatkan event EZA baru yang mana ada Toramae di sini, dan kalian disuruh untuk menggunakan Worldwide Chaos. Oke, ternyata Worldwide Chaos sendiri bukan leader ataupun bukan tim baru ya, ternyata. Ternyata tim yang dibawakan oleh 1718 juga.
Oke, liternya berapa persen sih? 170 ya. Oke. Jadi silakan kalau mau pakai. Isinya cukup bagus ya, Worldwide Chaos. Intinya adalah karakter yang membawa kekacauan dan kehancuran di global scale. Oke, okay. Ada Cell, ada Deimao, ada Zamas, ada Boo, ada Cell. Jadi intinya yang musuh-musuh ya. Begitu ya. Tapi sangat-sangat sempit sih isinya sih. Yes, sayang sekali nggak ada karakter-karakter kuat yang lain ya. Tidak ada ya. Sayang sekali sih kalau ada kayak di Legends powerful opponent itu gigi sih. Ya. Ini jadi sangat sempit ya untuk leader skillnya. Jadi jangan bikin tim Worldwide Chaos karena pasti sinerginya jelek. Lanjut ya, yang terakhir untuk video kali ini adalah pembahasan banner. Apakah kalian gacha atau tidak? Saya sarankan sih tidak ya. Apapun jika ada gratisan dan lain sebagainya, kalau kalian suka Zamas, okelah, monggo, terserah, kembali lagi ke Anda. Ya, isinya sendiri cukup ya by Sugiru karena tidak ada yang bagus di sini. Walaupun ini karakter dapat easy A ya. Itu doang sih. Yang lain nggak penting, Des. Saya pasti skip, santai aja. Walaupun saya cukup suka Zamasu. Iyo, kore ga kamera. Yes. Isinya pun randoman banyak sekali, isinya LR semua. Ini yellow coin ya, jadi coin kuning ya. Yellow coin LR. Jadi tidak worth it, walaupun kuat pak, tapi tidak worth it. Itu sih sekiranya ya, untuk sedikit bahas-bahas karakter baru. Nanti ketika kita dapat update, kita akan bahas-bahas lagi untuk event-event yang ada di dalamnya. Sekiranya itu, thank you for watching. Karakternya keren. Keren sekali, BGM-nya keren juga. Ya, sering saya pakai juga untuk Legends aja itu. Thank you for watching. Once again, see you to the next one.